Selamat datang ke Stadium Sultan Muhammad IV di Kota Baru untuk kita menyaksikan perlawanan Piala Malaysia 2021. Aksi minggu ke-6 dah perlawanan terakhir di antara dalam kumpulan di antara Kelantan dan juga Johor Darul Takzim. Nazmin dan juga Eskunala, peluang untuk Eskunala dalam kawasan penalti Kelantan, akan terkena satu kali pula Syafri Ahmad. Baik, peluang kali ini untuk Kelantan. Rusi Syed Sobri. Sekali lagi Syed Sobri, peluang untuk Kelantan. Cuba dari Syed Sobri. Sebabkan cuma dari Leandro. Saya ditepis keluar oleh Farizwan. Timkan Afiq Fazail, baik antaranya. Peluang untuk Syafri Ahmad melakukan sesuatu percubaan dari Syafri Ahmad. Satu sepakan yang cukup baik dari Syafri Ahmad untuk meletakkan JDT. Satu gol di hadapan. Dia menyempurnakan umpanan ataupun hantaran yang baik dari Afiq Fazail. Jadi Syafri Ahmad membuka jaringan di Stadium Sultan Muhammad IV malam ini. Sedikit pertukaran dari segi pemain. Kombinasi di antara Safawi dan Afiq menghasilkan jaringan ini. Selepas itu, Syafiq Ahmad dengan sentuhan pertamanya dada. Sentuhan kedua masuk ke dalam. Sentuhan ketiga melepaskan satu rembatan yang begitu dahsyat. Menewaskan Farizwan yang tidak mempunyai peluang. Azrif. Ada sentuhan dan sepakan penalti untuk JDT. Sama kita saksikan dari Leandro, mudah untuk menewaskan Farizwan. Peluang untuk Eskunalen. Ke tengah, masih lagi peluang terbuka dan jaringan. Kali ini Di Paula membuka kawasan jaringan dalam kempen Piala Malaysia kali ini untuk meletakkan JDT 3 gol di hadapan. Selepas bertahan dengan baik di separuh masa yang pertama, di separuh masa yang kedua, 3 gol berjaya diperoleh oleh JDT, tidak mampu dikekang lagi oleh pertahanan Kelantan. Dari sini sekali lagi Kunalan menyukarkan pemain-pemain pertahanan Kelantan. Satu cutback yang begitu tepat. Hanya perlu sentuhan daripada De Paula dan dia memanfaatkannya dengan segala harapannya untuk mendapatkan jaringan pertama dalam kempen Piala Malaysia ini. Joinsa mencari Eskunalan. Akan melakukan sesuatu untuk JDT. Sekalian untuk Safawi mencari ruang. Percubaan dari Safawi. Jadi 3 minit. Sampai itu sepakan penjuru yang terus berjaya untuk membuka jaringan bagi Syarul San. Nampilan pertamanya bersama dengan JDT terus membuatkan dia jadi begitu berharga dengan jaringan keempat JDT pada malam ini. Dia datang dengan kecederaan, sekarang sudah pulih sepenuhnya dan kini dengan satu tandukan yang begitu padat, tidak mempunyai pemain yang mengikuti larian daripada bahagian belakang. Sepatutnya ada pemain mengikutnya, perlu melihat sebelum larian tersebut. Dan itu dia usai panjang menambahkan aksi di Stadium Sultan Muhammad IV. JDT meneruskan rentak kemenangan 6 perlawanan dalam kempen Piala Malaysia ini dan secara keseluruhannya 15 perlawanan berjaya dihasilkan dengan kemenangan, mencatatkan rekod kemenangan dalam 15 perlawanan berturut-turut.